keterangan pacar gitu Pak Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cah Ponorogo. Alhamdulillah, tersedia kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku semua Nusantara, juga teman subscriber Cah Ponorogo, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bersama saya, yaitu Bisuan. Dan kali ini saya mau review yaitu salah satu kegiatan dari adik-adik ya, yaitu dari SD Karangan 3. Oke sedulur, mari simak dan ikuti videonya sampai selesai. Oke sedulur ya, di sini dari mbaknya ya, pengajarnya itu mengajarkan sandi merse. Karena ini adalah bagian dari pelajaran dari adik-adik pramuka ya. Di situ ditulis di papan, dan ini adik-adik juga mencontoh ya, yaitu juga menulis sandi merse. Jempol saja, ayo jempol, mantap. Oke. Ayo sama pisang jempol, mantap. Oke.
tetap semangat ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya buat sedulur-sedulur ya. Ini tadi sebenarnya di luar ya, dalam kegiatan pramuka tersebut. Tapi berhubung ini hujan, jadi anak-anak ini belajarnya di dalam ruangan. Soalnya akhir-akhir ini memang sering hujan ya, sehingga aktivitas itu bisa dialihkan ke ruangan ya. Apalagi ini berkaitan dengan adik-adik sekolah ya. Jadi kalau di luar memang nggak bisa ya dalam pembelajaran, karena ini adalah bagian dari kegiatan pramuka. Tapi setidaknya adik-adik di sini sudah bisa belajar. Oke, sedulur, saya akan bincang-bincang langsung sama beliau ya, dari pemandu. Mas, mau tanya mas, sebentar mas ya. Oke, sebelumnya mohon maaf. Ini dari anak-anak ini, teman-teman yang ikut mengajar ini dari mana? Saya dari MTS Abdul Huda, ingin mengajarkan adik-adik ini tentang ilmu pramuka, tentangnya sekilas tentang ilmu pramuka. Oh, ilmu pramuka. Di samping dari Sabilul Huda, ada lain, ada mungkin ada yang dari sekolahan lain? Enggak ada ya? Semua dari MTS Sabilul Huda. Oh, semua dari MTS Sabilul Huda. Oh ya, terima kasih mas ya. Semoga apa yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang positif, sehingga tentunya ke depan nanti akan menjadikan anak-anak menjadi budi pekerti yang luhur. Karena dengan disiplin kegiatan tersebut tentulah akan membangun jiwa-jiwa anak-anak ya, mulai dari dini. Oke, terima kasih, tetap semangat mas ya. Oke, oke, semangat. Nah, itu dulu ya, sedikit bincang-bincang sama beliau, sama masnya ya, yang mengajarkan di SD Karangan 3 sini ya, dari sekolah Sabilul Huda Ngerdani. Luar biasa. Oke sedulur, saya mau bincang-bincang lagi ya. Mbak, numpang tanya sebentar lah, jangan malu-malu. Mbak, ini dalam mengajar di SD Karangan 3 ini berapa kali? Dua kali. Oh, dua kali ini ya. Harinya setiap hari Sabtu. Apa lain? Oh, hari Jumat. Oh, ini hari Sabtu ya. Oh, berarti dua hari berturut-turut. Oh, iya ya. Oke, terima kasih, Mbak. Tetap semangat ya. Oke, semangat. Terima kasih. Oke, sedulur ya. Inilah suasana, situasi dan kondisi di SD Karangan 3 di Pagutan sini ya, di Kalikirang sini. Dan ini adik-adik lagi asik belajar. Oke, adik-adik tetap semangat ya. Simpen ting tetap semangat dalam belajar. Halo, adik. Ayo, perkenalkan namanya. Perkenalkan namanya dulu. Ya, Mbak ini aja. Namanya siapa, Dek? Siapa? Dada. Oke, terima kasih. Yang lainnya nggak mau ya. Thank you.
Oke, sedulur, kiranya sampai di sini dulu ya perjumpaan kali ini bersama Cah Ponorogo. Semoga dengan edukasi ini bisa menjadikan suatu wawasan buat sedulur-sedulurku, khususnya pada adik-adik ya. Inilah kegiatan positif, yaitu tentang kegiatan pramuka anak-anak di SD Karangan 3. Semoga adik-adik ini semua bisa menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang memiliki jiwa-jiwa yang berbudi luhur. Oke, sedulur, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.